Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Cah Rantau. Kali ini teman-teman, saya mau ngambil nangka. Nangka udah mateng di pohon. Ini nangkanya. Mau manen nangka. Lihatlah teman-teman, ini buahnya banyak sekali. Besar-besar, bagus-bagus ini. Rendah sekali buahnya. Mantap buahnya. Buahnya sangat banyak sekali ini. Jadi ini bisa untuk sambung hidup kalau pas di tanggal tua, bisa untuk sayuran. Sekarang ini saya mau ambil buah yang matang. Aduh ya Allah. Lihat teman-teman, ini buahnya mantap-mantap. Ada yang setangkai, ada yang dua. Ini udah matang ini. Udah gembuk dan wangi. Kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Udah teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, ini mau aku bungkus lagi ini agar buahnya bagus. Apa ini? Mau aku bungkus ini teman-teman. Aku bungkus biar nanti buahnya bagus. Kalau tidak dibungkus nanti disengatin tawon, jadi enggak terlalu bagus nantinya. Bisa busuk-busuk kalau semama enggak dibungkus seperti ini. Ini buahnya teman, kita belah di sana di depan. Kita pecah teman-teman, lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Separo ae sing sengsar. Lan jinem mateng ora rambut. Lihatlah teman-teman. Wow, mantap. Mantap buahnya teman-teman. Wis, mantap buahnya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman, mantap. Ini nangka madu. Madura. Mantap. Mantap teman-teman. Lihat. Penuh daging. Mantap. Lihatlah. Mantap teman-teman. Ini buah pertama ini teman-teman. Mantap. Manis terasa. Mantap. Dan buahnya ini sangat tebel. Sangat mantap sekali ini. Mungkin ini yang dinamakan dengan nangka madu. Rasanya super super super. Mantap teman-teman. Nah. Mantap teman-teman.
mantap teman-teman. Lihat dagingnya momol semua, tidak ada daminya. Rapet teman ini. Rapet ini teman-teman buahnya ini, mantap. Ini bibit super ini teman-teman. Dan warnanya lihatlah ini. Warnanya wow, sangat-sangat menggoda selera. Dan rasanya sangat jempol, manis super. Lihatlah teman-teman, dagingnya tebel dan betonnya sangat kecil. Sangat kecil betonnya. Dagingnya sangat tebal dan warnanya sangat kuning. Tapi rasanya teman-teman, mantap. Sangat manis sekali. Mantap. Lihatlah ini lagi. Jengkram. Buahnya sangat rapet dan lihat. Buahnya bagus. Dagingnya tebal dan isinya sangat kecil. Mantap teman-teman. Sangat-sangat memuaskan ini. Ini apa itu nangkanya patut untuk dilestarikan dan dibuat bibit lagi. Karena memang dagingnya tebal, rasanya manis sekali dan daging semua ada, daminya hanya sedikit. Mantap teman-teman. Mantap. Wangi dan sangat manis sekali. Josh. Oke teman-teman, saya mau lanjut makan dulu. Kalau teman-teman mau kesini saja, ini buahnya banyak sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye. Mantap. Paling anget.